Santo training and consulting yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada acara kelas khusus yang ini yang sangat istimewa sekali Bapak Ibu. Kita hadir di sini ada uh, Profesor Dr. Muzakir. Siap. <laughs> Hari ini kita akan membicarakan atau berdiskusi terkait dengan materi pra-peradilan kasus pengadaan barang jasa. Yep. Ya, eh, kepada Pak Muji dan Prof. Muklis Isnaini, serta teman-teman tim Muji Santoso Training and Consulting, dan Bapak-Ibu yang hadir, rekan-rekan pelaku pengadaan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Darlinanto, saya dari BPPC Pemda Kabupaten Gunung Kidul, di Yogyakarta. Hmm. Ya, sebelum kita mulai acara, bolehkah kita berdoa terlebih dahulu? Yeah. Berdoa, saya pimpin, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, hmm. tidak menunggu lama-lama. Bapak Ibu, pada kesempatan siang ini kita bersama Prof. Dr. Musakir, mh akan berdiskusi terkait uh, apa itu pra peradilan ya, mulai dari peraturan yang mengatur tentang pra peradilan, kemudian uh, regulasi-regulasinya, objek, tujuan, mekanisme melakukan upaya pra peradilan, khususnya bagi pelaku pengadaan yang berhadapan dengan hukum. Hmm. Bapak Ibu, saya persilahkan eh, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan ya setelah Bapak Profesor Dr. Musakir menyampaikan materi kemudian selama 45 menit dan nanti yang ingin bertanya silahkan resen atau kemudian menyampaikan di kolom chat ya begitu bapak ibu semuanya kemudian nanti akan ada presensi dan postes ya baik kepada bapak profesor dr muszakir smh waktu dan layar saya persilahkan terima kasih Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Ini uh, satu tema yang baru ya. Biasanya itu langsung pengadaan barang dan jasa ditunjul aspek. Ini sekarang ada Mulai dari kata-kata peradilan ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang baru ya, yang baru dan mudah-mudahan yang baru ini bisa saya mau beri inspirasi kepada Pak, -Pak Ibu sekalian sebagai pengadaan barang dan jasa atau pengadaan barang dan jasa ya tidak apa namanya bisa menggunakan fasilitas ini sebagai rambu-rambu untuk peringatan buat penegak hukum bahwa pengadaan barang dan jasa itu bukan perkara pidana ya dia adalah pengadaan perkara pengadaan masalah keperdataan yang bukan masalah pidana gitu jadi adanya materi ini supaya mereka memberi warning bahwa kita memberi warning bahwa perkara pengadaan barang dan jasa itu PBJ itu ruangnya ruang hukum perdata bukan ruang hukum pidana gitu nah sekarang saya akan mulai materi saya saya kira saya uh, sudah sering mengisi di sini, jadi mungkin ini untuk kesekian kalinya, ya. Pokok materinya luar biasa, lumayan banyak ya. Tapi nanti saya akan beri tekanan-tekanan tertentu. Yang paling penting kita harus memahami tentang apa itu pra peradilan. Jadi kalau per definisi dikatakan apa itu pra peradilan, ya pra itu esensi pokok nih. Kalau saya nggak nggak menggunakan undang-undang ya. Esensi pokok, pra peradilan, pra peradilan itu adalah menguji penggunaan wewenang pada tahapan penyelidikan, eh, penyidikan, dan penuntutan. Menguji penggunaan wewenang, ya apakah penggunaan wewenang itu sah atau tidak sah dalam proses penyidikan ini, wewenangnya penyidik, dan penuntutan wewenangnya penuntut umum. Ya, jadi, dua hal ini yang menjadi pokok masalahnya. Jadi untuk penyidikan diujinya adalah kewenangan penyidikannya. Kalau untuk penuntutan kewenangan melakukan penuntutan. Ini dua hal yang dipentingkan dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Karena pada tahapan penyelidikan penyidikan itu masuk ruangnya ruang hukum perdata administrasi atau perdata. Jadi kalau ada begitu masuk dimasukkan dalam konteks pidana ya kita warning bahwa itu adalah perdata itu adalah hukum administrasi jadi ada warning pertama itu nah sedangkan pengujian kewenangan pra peradilan itu itu dulu dibatasi sedemikian rupa ya dulu ya sebelumnya itu dibatasi sedemikian rupa kemudian berdasarkan permohonan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi kemudian oleh Mahkamah Konstitusi wewenang itu dibuka lebih lebar lagi. Ya. Lebar itu apa? Masuk di dalamnya adalah penetapan tersangka harus menjadi objek dari pra peradilan. Bahkan di dalam pengujian itu dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau pra Peradilan itu tidak memasukkan wewenangnya ke dalam masuknya tentang penetapan tersangka, maka wewenang pra peradilan itu dinyatakan inkonstitusional jadi kewenangan apa namanya prasyarat untuk pra peradilan itu konstitusional syaratnya dia harus memeriksa penetapan tersangka kalau dia tidak diberi kewenangan memeriksa tersangka menolak penetapan tersangka gitu maka pra peradilan itu dinyatakan inkonstitusional saya ingin sampaikan itu betapa seriusnya bahwa memasukkan memasukkan Wewenang penetapan tersangka oleh penyidik itu menjadi objek pra peradilan karena sebelumnya itu tidak menjadi objek pra peradilan ya sebelumnya tidak menjadi objek pra peradilan dan sekarang menjadi objek pengujian di lembaga pra peradilan kalau saya sudah menulis berulang-ulang ya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi so, menulis berulang-ulang esensi pokoknya adalah pra peradilan ah, a peradilan itu memiliki kewajiban memeriksa penetapan tersangka alasan saya pada saat itu ya udah lama alasan saya karena karena kewenangan dari penyidik itu lahir dari penetapan status seorang sebagai tersangka jadi saya ulangi lagi kewenangan penyidik itu lahir dari status penetapan tersangka itu begitu dia ditetapkan status sebagai tersangka lahirlah kewenangan-kewenangan itu dan mayoritas kewenangan itu lahirnya dari penetapan nasib orang sebagai tersangka. Ini yang menurut saya ini keterlaluan banget ya. Jadi kalau kewenangan dasarnya norma hukum norma hukum acara begitu, tapi ini kewenangan dasarnya adalah nasib orang. Kalau dia jadikan tersangka, barulah kemudian punya kewenangan. Apa kewenangan antara lain? Satu, menahan. Jadi orang nggak bisa tersangka, nggak mungkin ditahan. Kalau orang jadikan tersangka, baru ditahan. Antara lain, yang lainnya, boleh melakukan penyitaan, penggeledahan, dan seterusnya. Nah, di beberapa kewenangan muncul dan lahir dari namanya nasib orang ditetapkan sebagai tersangka. Makanya, begitu itu diuji di Mahkamah Konstitusi, saya agak harus garis bawahi bahwa penetapan tersangka itu memang menjadi kompetensi atau kewenangan dari uh, lembaga pra-peradilan. Nah, adapun kewenangan lembaga pra peradilan yang lain, antara lain di situ, namanya minta ganti kerugian atau minta rehabilitasi karena ada satu keputusan-keputusan dan keputusan-keputusan itu dipandang sebagai produk dari putusan yang salah atau melawan hukum. Ada kalanya di situ disebutkan klik kekeliruan mengenai orang atau error in persona. Kalau kekeliruan in objek itu juga sama juga, ya. Kadang-kadang terkait dengan kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan perdata atau pidana, gitu. Dan yang perkembangan terakhir itu adalah hal mengenai penetapan seorang sebagai tersangka, ya. Itu kira-kira gambaran arti pentingnya penetapan seorang tersangka itu sebagai uh, uh, objek dari pemeriksaan pra-peradilan. Jadi pra peradilan dalam proses pemeriksaan perkara pada tahapan penyidikan, yani ini ada dua tahapan tadi penyidikan dan penuntutan, tapi mungkin mungkin lebih banyak penyidikan yang kita bahas dan juga penuntutan tidak pidana dalam pra peradilan, ya tidak pidana dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi yani ini tema utamanya pengadaan barang dan jasa. Yang tadi sudah saya sebutkan, Pak, pengadaan barang dan jasa dimulai dari Hukum administrasi dan hukum perdata, barulah pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau ada proses eh, pidana, penetapan tersangka dan sebagainya, proses pidana itu mesti dimulai dari tahapan awal itu penetapan tersangkanya. Jadi misalnya eh, penetapan tersangka dimulai dari eh, apa namanya keputusan menetapkan pemenang lelang. Itu biasanya kayak begitu diurut-urut sampai bagian terakhir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena pra-peradilan itu dimulai dari tahapan pertama pra-peradilan tadi dari awal maka bersinggungan dengan hukum perdata dan hukum administrasi. Maka inilah di situ penetapan tersangka terhadap pejabat pengadaan barang dan jasa yang tidak cukup bukti atau kurang dua alat bukti. Dan belum diperiksa sebagai calon tersangka. Ini salah satu diantaranya untuk menjadi objek penetapan tersangka yang dapat dijadikan objek pengujian pada lembaga peradilan adalah keabsahan penetapan tersangka atau sebaliknya ya, keabsahan atau ketidakabsahan penetapan seorang tersangka. Seorang tersangka itu jadi syaratnya dia harus di, di, dilakukan dengan minim dua alat bukti, ya. Jadi, seorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu minim dua alat bukti yang dia harus bisa di, dibuktikan oleh e, penyidik. Dengan dua alat bukti itu membuktikan unsur, e, atau dengan dua alat bukti itu untuk menyatakan apakah seseorang itu cukup bukti enggak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Yang sebelumnya dia harus diperiksa sebagai calon tersangka ini untuk penetapan tersangka. Yang kedua adalah mungkin agak kebalik sedikit nggak apa-apa. Yang kedua adalah penetapan adanya perbuatan pidana atau tidak pidana. Jadi sebelum ditetapkan tersangka harus dibuktikan terlebih dulu dengan minim dua alat bukti bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu apakah telah bisa dibuktikan minim dua alat bukti bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah sebagai tindak pidana. Jadi kalau dijawab perbuatan dilakukan itu sebagai tindak pidana harus bisa dibuktikan minim dengan dua alat bukti terhadap unsur pokok delik bahwa perbuatan itu adalah sebagai tindak pidana. Terus yang kedua tadi penetapan tersangka minim dengan dua alat bukti bahwa seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana Jadi sama-sama dua alat bukti ya. Jadi kalau gitu menguji penetapan tersangka berarti harus menguji juga penetapan perbuatan pidana, ya automatically sesungguhnya, kalau permohonannya canggih begitu, penetapan tersangka, dihubungkan dulu penetapan seseorang bahwa perbuatan dilakukan itu adalah sebagai tidak pidana. Kalau dia dibuktikan sebagai tidak pidana, barulah kemudian ada tidaknya dia sebagai tersangka. Yang ketiga, perbuatan yang di, bisa diuji di, mahkamah, di pengadilan pra-peradilan itu adalah penyitaan. Jadi, menyita itu syaratnya harus orang jadi tersangka dulu, baru barangnya disita. Kalau nggak ada penetapan tersangka, berarti nggak mungkin barang itu disita. Ya, kita kalau nggak ada hubungan dengan hukum, masa barang kita disita. Yang ketiga, penggelidahan, digelidah. orang kalau jadi tersangka, rumahnya bisa digelidah. Di kemungkinan ada barang bukti, alat bukti yang lain untuk melakukan tindak pidana atau tidak. Penahanan, ya. seorang yang ditahan itu harus sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, oleh sebab itu, kalau orang ditahan yang statusnya belum tersangka salah, itu penahanan, maka penahannya bisa diuji. Ya. Nah, kalau misalnya berhasil, ya kita bisa membuktikan berhasil, berarti penahanan tidak sah, atau mungkin eh, apa yang berarti saya geser aja dulu. Atau dia penangkapan, jadi biasanya penangkapan penahanan itu gabung jadi satu. Jadi, kalau orang ditangkap, statusnya dia harus jadi eh, tersangka, dan kemudian kalau menahan, statusnya jadi tersangka. Kalau orang melakukan tindakan itu, penyidik itu tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan hukum acara pidana, maka penetapan eh, seseorang sebagai... Eh, penetapan penyitaan dan sebagainya kalau tidak sesuai dengan uh, hukum acara pidana atau SOP ya dia bisa dinyatakan dia penetapan tersa apa, apa namanya penyitaan yang tidak sah, penggunaan uh, penggeledahan yang tidak sah, penggunaan wewenang yang tidak sah. Yang terakhir mengenai surat perintah penghentian penyidikan ya SP3. Kalau tindakannya SP3 menghentikan itu tidak sah ya itu dipandang proses penghentian penyidikan oleh uh, uh, oleh hakim pra peradilan dinyatakan tidak sah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah objek yang bisa dipakai untuk uh, diuji ya istilah bahasanya diuji di lembaga pra peradilan mengenai keabsahan daripada proses pengambilan keputusan penggunaan wewenang mengenai penetapan tersangka, penetapan adanya perbuatan pidana, penyitaan penggeledahan penahanan dan penangkapan serta surat perintah penghentian penyidikan. Jadi semuanya itu bisa diuji. Makanya kalau kalau apa namanya teknik punya siasat begitu cukup aja penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka dikabulkan, semuanya rontok dengan sendirinya. Maka penetapan tersangka dinyatakan tidak sah maka penetapan tidak pidana, tidak sah, ini tidak sah, semuanya tidak sah. Ya. Bentar. Oke. Berikutnya, aspek hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Ini sedikit sedikit masuk di dalamnya karena pertanyaannya adalah kalau di dalam pengadaan barang dan jasa itu ada pra peradilan itu artinya dalam pengadaan barang dan jasa di dalamnya juga ada tindak pidana ini konsekuensi logika berpikirnya ya. kalau ada tindak pidana maka ada pra peradilan dalam pengadaan barang dan jasa kalau kita balik misalnya saja bukankah pengadaan barang dan jasa itu masuk dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata berarti tidak ada pra peradilan maka tulisan ini atau pernyataan tema ini berasumsi bahwa dalam pengadaan barang dan jasa itu dalam prakteknya memang ada tindak pidana ya. maka kalau prakteknya ada tindak pidana maka dia bisa harus ada namanya apa lembaga pra peradilan karena awal mula dari hukum pengadaan barang dan jasa itu adalah administrasi dan hukum perdata. Administrasi dimulai dari pengusulan anggaran sampai kepada pembentukan panitia sampai dengan lelang dan sebagainya. Kalau sudah selesai lelang, menang lelang, maka masuklah hukum perdata. Kontrak antara pemenang lelang dengan panitia pengadaan barang dan jasa. Kalau itu sudah kontrak, dilaksanakanlah pengadaan jasa sampai selesai, sampai pada proses keperdataannya selesai. Kalau sudah serah terima terakhir, ya sudah selesai semuanya. Kalau nggak ada pidana, juga nggak menjadi masalah. Tentu saja itu lebih bagus. Nah, tapi kadang-kadang muncul di dalamnya adalah, dicari-cari, ada nggak kekurangannya dalam hukum administrasi untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi? Tipikor. Nah, itulah baru orang mencari-cari, apakah ada pengadaan barang dan jasa itu sebagai tidak pidana korupsi atau bukan. Kalau tidak ada, dicari-cari sampai detail sekali. Ya. Jadi kalau asumsi saya yang di bawah itu tidak ada, pidana nggak ada, berarti tidak mungkin ada pengadaan barang dan jasa itu, pengadaan barang dan jasa masuk dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata. Siapa yang mengajukan permohonan pra peradilan? ke pengadilan negeri. Ya. Diajukannya ke pengadilan negeri, nanti hakimnya tunggal, satu hakim saja. Jadi ya, siapa yang punya hak untuk mengajukan permohonan pra-peradilan? Yang pertama yang punya hak itu adalah pihak yang dirugikan karena ada adanya penggunaan wewenang yang tidak syah. Ya. Jadi adanya penggunaan wewenang yang tidak syah. Ya. Jadi kalau Kapan itu penggunaan yang tidak sah pada tahapan penyidikan? Pada tahapan penyidikan, jadi kalau ada dalam proses penyidikan, diduga ada penggunaan wewenang yang tidak sah. Maka, penggunaan yang kewenangan yang tidak sah itu masuk dalam ranah proses, bisa diajukan permohonan pra peradilan. Dan yang kedua adalah diduga adanya. Dugaan terjadinya tidak pidana dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi tadi itu di proses-proses diduga terjadi tidak pidana dalam pengadaan barang dan jasa. Kalau diduga terjadi adanya tidak pidana pengadaan barang dan jasa, maka mulailah muncul dilakukan namanya penyidikan. Yang semula dia penyelidikan maka digeser menjadi penyidikan. Apa yang dilakukan penyidikan? Penyidikan dilakukan adalah, adalah kegiatan mengumpulkan bukti-bukti, atau barang bukti, atau alat bukti yang memastikan dugaan terjadinya tidak pidana itu terpenuhi, unsur tidak pidana itu terpenuhi. Ya. Maka, penyidik itu melakukan dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu memastikan bahwa unsur-unsur tidak pidana terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi semua unsur tidak pidana, minimum itu dua alat bukti, minimum dua alat bukti untuk memastikan bahwa unsur pokok tidak pidana terpenuhi. Unsur pokok itu namanya berstandar delik, jadi unsur pokok terpenuhi itu satu. Yang kedua adalah kalau itu sudah selesai, maka mulailah munculkan, mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan bahwa seseorang itu minim dengan minim dua alat bukti, seseorang sebagai pelaku tidak pidana. Ya. Jadi kalau sudah memastikan seorang sebagai pelaku tidak pidana, di sini penggunaan kewenangan sudah beruntut. Ya. Mulailah muncul ada penetapan tersangka, Kemudian penahanan dan penyitaan dan sebagainya bukti-bukti yang disita dan sebagainya itu semuanya di, bisa diuji dalam permohonan pra peradilan. Bagaimana kalau tahapan pengujian itu pada tahapan penuntutan? Penuntutan bisa juga kalau dalam penuntutan jaksa misalnya kekeliruan dalam menahan dan sebagainya itu bisa diajukan permohonan pra peradilan. Ya, itu bisa. Sehingga dengan demikian objek pra peradilan itu. Ada pada tahapan penyidikan satu sisi, yang satu sisi yang lain adalah tahapan uh, penuntutan. Kalau tahapan penyidikan ruangnya lebih banyak, penetapan tersangka, penetapan adanya perbuatan pidana, penahanan, ya, itu penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, semuanya itu masuk di dalamnya adalah uh, masuk dalam tahapan penyidikan, ya, tahapan penyidikan. Oke okay ya, ini pemohon pra peradilan itu adalah namanya adalah orang yang dirugikan karena penggunaan wewenang. Siapa itu? Yang umumnya penggunaan wewenang dalam proses penyidikan itu adalah tersangka. Tapi kalau tahap tahapan penuntutan itu nanti terdakwa ya tergantung aja itu pada tahapan di mana. Kalau tahapan penuntutan biasanya tersangka tapi statusnya sudah terdakwa karena di dalamnya sudah disusun surat dakwaan. Ya. Jadi kalau kewenangannya tadi sudah pemohon pra peradilan adalah tersangka atau terdakwa yang pada umumnya tersangka juga, baru kemudian objeknya itu adalah pada tahapan penyidikan dan penuntutan. Apa artinya penyelidikan dan penyidikan? Saya kira Bapak Ibu sekalian harus tahu lebih dahulu tentang penyelidikan dan penyidikan. Kalau tindakan penyelidikan itu menyelidik ya. Menyelidik itu adalah uh, mem -me -me mengumpulkan bukti pada tahapan awal untuk memastikan laporan dugaan terjadinya tidak pidana itu adalah tindak pidana atau bukan? berdasarkan bukti-bukti yang dilakukan pengumpulan dilakukan pada tahapan penyelidikan maka tahapan penyelidikan itu hanya mengumpulkan bukti-bukti informasi awal bukti-bukti awal atau informasi awal apakah perkara yang sedang diproses itu sebagai eh, eh, tidak pidana atau bukan gitu ini penyelidikan jadi kalau diselidik itu berarti ujung terakhirnya Perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Kalau perbuatan pidana, lanjut lagi tahapan berikutnya, namanya tindakan penyidikan. Kalau bukan perbuatan pidana, hasilnya maka perkara di-close ditutup, ya, tidak dilanjutkan. Ya. Saya kira itu pokok masalah di dalam penyelidikan, ya. pokok masalah di dalam proses penyelidikan. Ya. Saya izin dulu, ya. Saya ambil minuman dulu. Silakan, Bapak. Baik, baik sekarang. Jadi yang kedua adalah penyidikan. Nah, jadi kalau penyelidikan itu hanya satu aja memastikan apakah perbuatan yang dilaporkan dan yang diperiksa itu pidana perbuatan pidana atau bukan. Nah, untuk menyatakan perbuatan pidana atau bukan paling tidak bukti awalnya itu dua alat bukti. Ya, dua alat bukti itu artinya apa ya? Dua alat bukti yang membuktikan unsur pokok delik yang dituju. Misalnya ini ada orang mati gitu. Matinya enggak wajar. Ini maka penyidik bisa memprosesnya mem melakukan namanya penyelidikan. Kalau dilakukan penyelidikan ternyata hasilnya mengatakan bahwa ya orang ini mati yang tidak wajar, maka buktinya apa? Buktinya 1 2 3 4 gitu. Maka untuk memastikan orang ini mati tidak wajar itu karena apa? Karena perbuatan pembunuhan atau bukan? Maka, dia akan diundangkan. Namanya ahli kedokteran forensik. Kalau ahli kedokteran forensik menyimpulkan bahwa perbuatan ini orang mati karena pembunuhan, berarti mulailah di situ disimpulkan keterangan yang menyatakan orang itu mati karena pembunuhan. Itu adalah membuktikan bahwa dalam proses hukum itu ada dugaan terjadinya tidak pidana. Maka, lahirlah yang kedua. Maka kalau itu benar seperti itu, berarti dibikin surat keterangan yang intinya untuk dilakukan tindakan penyidikan. DP, surat perintah dimulainya tindakan penyidikan. Nah kalau penyidikan bagaimana kegiatan penyidikan? Penyidikan itu ada dua. Yang A itu mengumpulkan alat bukti untuk memastikan unsur pokok delik itu terpenuhi, ya unsur-unsur delik itu dipenuhi, dan yang kedua adalah untuk memastikan siapa seseorang itu yang melakukan tidak pidana. Dua-duanya minim dengan dua alat bukti ya. Untuk membuktikan ada tidaknya tidak pidana harus bisa membuktikan unsur pokok delik. Ya. Dua alat bukti membuktikan unsur pokok delik. Kalau untuk memastikan bahwa seseorang sebagai pelaku tidak pidana juga harus bisa membuktikan eh, dengan dua alat bukti dia memiliki dengan dua alat bukti seseorang itu sebagai pelaku tidak pidana. Ya. Saya kira untuk objek objek apa objek pra peradilan itu sampai batas dua alat bukti saja. Ya tadi dua alat bukti itu macam-macam tergantung pada pembuktiannya. Ya tergantung pada tidak pidana, tergantung pada pembuktiannya. Yang penting dua alat bukti bisa memastikan seseorang itu eh, ada tidak pidana dan perbuatan pidana itu ada dengan dua alat bukti uh, yang ditemukan dalam proses penyidikan. Sambil contoh supaya uh, Bapak Ibu sekalian agak clear, jelas ya. Satu saat terjadi kasus di kasus di Garut ya. Di Garut itu terjadi kecelakaan di Kota Garut. Ya, si pelak penabraknya itu diduga oknum anggota TNI begitu ditabrak ini jatuh si laki-laki perempuan boncengan itu jatuh nah, karena dia jatuh maka dia turun dari mobil kemudian ngangkut si yang jatuh tadi itu ke dalam mobilnya orang sekitarnya dikiranya oh baik sekali orang ini tanggung jawab dan sebagainya akhirnya dia diangkut mobil itu dikiranya oleh orang yang datang itu mobilnya akan dibawa ke rumah sakit ya yang terdekat gitu Eh ternyata oleh pengendara kendaraan itu mobil itu dibawa muter di jembatan Sungai Cisadane jena, atau apa namanya korban kecelakaan tadi dibuang ke kali ya Cisadane ya dibuang ke kali Cisadane Cisadane ya dan akibatnya terapung dan kemudian tersangkut di sebuah tempat dan kemudian diketahui bahwa ini adalah yang perempuan yang yang perempuan itu di, diangkut dan yang nyantol satu lagi adalah yang laki-laki juga diangkut setelah diangkut diatopsi. kesimpulan dari dokter mengatakan bahwa perempuan tadi mati karena celakaan ini perempuannya autopsi yang kedua terhadap laki-laki tadi mati karena pembunuhan orang bingung loh ini kecelakaan kok pembunuhan bagaimana akhirnya dijelaskan bahwa orang itu mati karena jatuh karena kecelakaan dan ketika kecelakaan masih hidup dibuang ke kali cisadane dan akibat dibuang ke kali cisadane orang itu mati menghirup air pasir dan sebagainya sehingga dia mati jadi yang satu mati itu karena retak bagian kepalanya retak dan kemudian karena retak maka dia mati Oke, karena itu, maka kesimpulannya, dia mati karena kecelakaan. Yang satunya adalah mati karena uh, dibuang ke kali, sehingga dia menghirup air dan pasir itu, ke, masuk ke dalam rongga perutnya dan organ dalamnya, dan diketemukan bahwa di situ matinya karena air. Kalau mati karena air, berarti mati karena dibuang di sungai. Dibuang di sungai dalam keadaan hidup, dan kemudian mati namanya itu pembunuhan ya kesimpulannya begitu itu karena pembunuhan dan akhirnya disimpulkan laki mati karena pembunuhan dan perempuan mati karena kecelakaan yang kedua dalam dalam proses itu sudah ditemukan mati karena pembunuhan pembunuhan karena apa diduga dia dibuang ke kali Cisadane melalui tempat tertentu dan kemudian dibuang. Dan akhirnya orang mengetahui siapa yang mengangkut jena, menyangkut korban tadi. Itu diketahui pengendara kendaraan. Setelah dibuka CCTV semuanya clear bahwa kendaraan yang nabrak tadilah yang mengangkut. Kan gampang sekali mencarinya karena nomornya udah kelihatan, semuanya kelihatan. Akhirnya orang itu ditangkap dan kemudian dimintai pertanggungjawabkan karena telah melakukan pembunuhan, dan karena kalpan menimbulkan matinya orang. Ini contoh singkat bahwa jadi, kalau mau diuji di pra peradilan, itu benar nggak bahwa dia mati karena pembunuhan? Nah, karena punya bukti-bukti, oke, okay, mati karena pembunuhan. Dan ternyata hasil keterangan dokter forensik itu tak ada yang membantah manapun, siapapun yang menyatakan bahwa itu bukan mati karena pembunuhan gitu. Semuanya meng nya karena apa? Alat buktinya itu otentik dan kuat ya. Istilah bahasanya namanya alat bukti primer yang itu tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa dinegasikan. Nah, atas dasar itu maka Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah selesai untuk bisa menjelaskan kapan uh, seseorang itu uh, melakukan tindak pidana dan kemudian kapan seseorang itu diperlakukan oleh penyidik, dan kemudian kapan tindakan penyidik itu bisa diuji di mahkamah atau di pengadilan. Jadi objek yang dapat diuji, objek yang dapat diajukan dalam permohonan pra peradilan adalah satu penggunaan wewenang penyidik dalam proses penyidikan yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan SOP atau tidak sah yaitu yang objek pra peradilannya penggunaan wonang penyidik dalam proses penyidikan yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan sop atau dilakukan secara tidak sah misalnya apa misalnya dalam penetapan tersangka penyitaan penahanan pemblokiran uang di bank tidak terbukti tidak didahului oleh Bukti minim dua alat bukti dalam menetapkan seorang tersangka sebagai tersangka atau menetapkan adanya perbuatan pidana. Nah, inilah ruang di mana dapat menjadikan objek uji dari lembaga pra peradilan. Yang kedua, penerbitan surat penghentian penyidikan SP3 oleh penyidik yang diduga tidak sesuai dengan SOP dan diduga dilakukan secara tidak sah. Yang ketiga penggunaan wonang penyidik lainnya yang diduga tidak sesuai dengan hukum acara pidana atau sop yang tidak sah semuanya. Jadi objek-objek uh, permohonan pra peradilan itu pengujian terhadap penggunaan kewenangan dari penyidik yang diduga tidak sesuai dengan uh, prosedur yang tidak tidak sah. Maka oleh sebab itu permohonannya adalah agar supaya proses penyidikan proses apa namanya penggunaan kewenangan entah itu penetapan tersangka, penetapan perbuatan pidananya, penghentian SP3, penangkapan, penahanan tidak sesuai dengan hukum acara pidana maka dinyatakan tidak sah. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, maka kewenangan kewenangan lembaga pra peradilan itu diperluas termasuk menguji konstitusionalitas kewenangan lembaga pra peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 yakni harus ada penetapan objek pengujian penetapan seorang sebagai tersangka Penetapan seorang sebagai tersangka itu adalah syarat konstitusionalitas lembaga pra peradilannya. Jadi kalau menolak mengadili karena eh, pasal eh, karena menolak mengadili terhadap penetapan tersangka itu lembaga pra peradilan itu dinyatakan inkonstitusional. Kira-kira begitu kesimpulannya. Oke. Okay. Sekarang pembuktian di dalam pembuktian di dalam perkara pidana. Tadi saya sebutkan minim dua alat bukti. Dia minim dengan dua alat bukti. Kalau dia minim dengan dua alat bukti pembuktiannya itu, maka alat bukti itu harus yang diatur di dalam pasal 184 Kuhap. Saya lagi, alat bukti tadi diatur dalam pasal 184 Kuhap. Pasal 184 KUHAP itu mengatur beberapa hal yang terkait dengan alat bukti dalam perkara pidana. Dan Pasal 184 KUHAP itulah pasal yang mengatur mengenai apa yang disebut sebagai, ya, pasal yang mengatur khusus mengenai apa yang disebut sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Ya, alat bukti dalam perkara pidana. Satu alat bukti dalam perkara pidana itu adalah namanya alat bukti surat. Dua alat bukti dalam perkara pidana itu adalah alat bukti saksi atau keterangan namanya adalah, lengkapnya adalah keterangan saksi. Ya. Jadi namanya adalah keterangan saksi. Ya. Baik sebentar dulu ya Na namanya adalah keterangan saksi. Yang ketiga, alat bukti keterangan ahli. Jadi, ahli nanti saya jelaskan satu persatu. Yang keempat, alat bukti petunjuk. Dan yang kelima, alat bukti keterangan terdakwa. Dan yang terakhir, yang keenam itu bersumber dari undang-undang ITE, namanya alat bukti atau dokumen elektronik. Alat bukti dokumen elektronik. Dalam undang-undang ITE, jadi dari ada enam alat bukti dalam satu perkara tidak pidana itu, yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enamnya itu adalah bersumber dari undang-undang ITE. Sekarang, pertanyaannya, jadi apakah seorang polisi penyidik itu, dalam hal mengumpulkan bukti, itu menggunakan enam alat bukti atau tidak? Maka masing-masing bisa diuji relevansinya tentang pengujian itu dengan alat bukti. Alat bukti yang pertama namanya alat bukti surat. Surat itu ada dua ya. Surat yang pertama namanya menjadi objek surat. Ya. Jadi menjadi objek surat, gitu. Misalnya surat itu memuat surat palsu, misalnya. Jadi ada surat palsu. Surat palsu itu namanya objek tindak pidana surat palsu atau pemalsuan surat. Jadi surat asli yang dipalsu itu namanya surat asli yang dipalsu atau surat palsu itu namanya alat bukti dalam perkara pidana pemalsuan surat. Yang kedua, surat itu disebut alat bukti karena surat itu menerangkan tentang barang bukti tertentu, ya. Misalnya tadi contoh jenazah itu tidak bunyi apa-apa. Jenazah itu akan berbunyi apa-apa apabila jenazah itu Dikonstruksi dia sebagai uh, alat bukti, atau barang bukti. Jenazah sebagai barang bukti. Jenazah sebagai barang bukti harus diubah menjadi alat bukti. Dengan apa? Dengan visum et repertum, atau dengan uh, alat bukti surat. Dan surat itu ditulis oleh, namanya adalah, kedokteran forensik untuk menjelaskan bahwa jenazah itu adalah mati karena tidak pidana. Jadi keterangan itu namanya alat bukti surat yang menerangkan tentang status jenazah itu. Jadi jenazah itu nggak wajar dan itu diduga terjadi tindak pidana gitu. Yang menerangkan siapa yang menerangkan adalah kedokteran forensik. Ya. Jadi surat ada dua ya. Nanti kita jelaskan nanti kalau ada tanyaan. Yang kedua ada alat bukti keterangan saksi. Ya. Keterangan saksi adalah keterangan yang dialami oleh saksi itu sendiri, dilihat oleh saksi sendiri dan didengar oleh saksi sendiri. Jadi keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh saksi karena dia mengalami sendiri, melihat sendiri dan dia adalah mendengar sendiri. Jadi kalau tidak sendiri, mendengar dari orang lain itu derajatnya lebih turun lagi, ya. Derajatnya turun kekuatan keterangan kesaksiannya juga turun mungkin kalau yang berikutnya juga sama semuanya bisa turun ya itu namanya keterangan saksi ya. jelas ya keterangan saksi yang valid itu ya keterangan saksi yang dia dengar sendiri dia alami alami sendiri ya dia alami sendiri dia dengar sendiri dan dia oh, keliru tadi dia alami sendiri, lihat sendiri dan dengar sendiri. Saksi. Yang berikutnya adalah alat bukti keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli, bukti keterangan ahli itu yang yang ahli berikan ya. Jadi ada ahli, ter, ahli hal yang relevan dalam konteks pembuktian, dia memberi keterangan. Ya. Misalnya ahli forensik, kedokteran forensik memberi keterangan, itu namanya keterangan ahli. Ahli IT, ahli IT yang ahli forensik IT, dia memberi keterangan, itu namanya keterangan ahli. Ya. Apalagi yang lainnya juga sama ya, pakai kata kata ahli hukum pidana yang memberi keterangan itu namanya keterangan ahli ya keterangan ahli keterangan ahli itu ada dua ya keterangan ahli yang menerangkan tentang fakta keterangan ahli yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan kalau menerangkan fakta itu objek mesti ada objeknya nah objeknya apa misalnya tadi contoh fakta itu HP misalnya, HP itu dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, maka ahli ahli IT ahli forensik IT dia adalah punya kompeten untuk menerangkan tentang HP itu keterangan yang dimuat di dalam HP itu original atau tidak. Maka ahli IT akan menerangkan original atau tidak original. Kalau dia original, dia dapat dipakai untuk alat bukti dalam perkara. Pidana kalau tidak original, dia tidak dapat dipakai untuk alat bukti dalam perkara pidana. Nah itu namanya keterangan sah ahli tentang fakta. Yang kedua adalah keterangan ahli tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan eh, dia kuasai, tapi tidak tidak menjelaskan fakta. Misalnya ahli senjata. Ahli senjata menerangkan tentang masalah senjata api. Ahli senjata api menerangkan tentang senjata api dengan seluk-beluknya, pelurunya, dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah memeriksa senjata api. Yang memeriksa senjata api, ahli senjata yang memeriksa senjata api, namanya ahli fakta. Kalau yang menjelaskan tentang teorinya tentang eh, eh, senjata api itu adalah ahli eh, ilmu pengetahuan. Ya. Jadi, ada dua ahli. Yang keempat namanya petunjuk. Petunjuk itu merupakan buk, alat bukti yang isinya rangkaian dari keterangan satu, keterangan yang lain. Jadi ditopang keterangan satu, <tuh> ditopang keterangan saksi, yang lain, 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 jadi kesimpulan. Kesimpulan dari semua rangkaian keterangan itu disebut sebagai alat bukti petunjuk. Yang kelima namanya keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu ya harus menguatkan, mendukung dengan dukungan alat bukti-bukti yang ada dan kemudian keterangan terdakwa kalau nggak nggak sama bagaimana pak ya ya yang mana yang kuat aja diujikan kan keterangan terdakwa itu ya, tidak perlu prinsipnya tapi kalau ada keterangan yang diberikan cocok ya itu menjadi klop, semakin meyakinkan dan yang terakhir namanya dokumen elektronik tadi sudah saya sebut dokumen elektronik misalnya dalam hp bisa akan bisa menjadi alat bukti kalau Dokumen elektronik dalam HP itu bisa diurai dan diterangkan oleh ahli forensik. Ya. Forensik dalam arti digital forensik, kalau dia bisa menerangkan ini asli, ya, itu digital forensiknya bisa menjadi alat bukti. Ya. Nah, saya kira itu, ya, saya sudah menjalankan satu persatu. Nah, dalam konteks eh, pra-peradilan tadi harus dibuktikan minim dengan dua alat bukti. Pilih salah satu di antaranya, alat bukti itu yang kira-kira relevan dalam konteks pembuktian, relevan dalam konteks pembuktian. Jadi pembuktian itu syaratnya adalah dua alat bukti, ya. Saya ulang lagi, pembuktian itu syaratnya adalah dua alat bukti. Ya. Ini tolong dibaca dulu, ya. Eh, tolong. Halo, Prof. Halo Prof. Dr. Musakir, halo Prof. Profesor Dr. Musakir, apakah masih monitor? Mohon maaf ya Bapak Ibu kita tunggu dulu. Ya. Pak Nasir pelajuri sepertinya terputus jaringan. Baik, enggak Pak, itu semata ya. ya. Oh ya. Oke. Silakan Pak. Yang... Ya, siap Pak. Masih waktunya 10 menit lagi, Pak. Oke, paslah 10 menit ya. Siap, Jadi yang yang berikutnya ini pembuktian dengan dua alat bukti ya. Dalam perkara pidana tadi sudah saya terangkan minim dua alat bukti. Nah, kalau dalam perkara pidana apa artinya dua alat bukti itu? Dua alat bukti diperoleh dari proses penyidikan ya, bukan pada penyelidikan dari penyidikan. Jadi dengan dua alat bukti itu untuk memastikan unsur pokok tindak pidana terpenuhi. Dengan dua alat bukti itu memastikan unsur pokok tindak pidana terpenuhi. Dan yang kedua adalah dengan dua alat bukti itu untuk memastikan bahwa seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kira-kira dua alat bukti itu tuh. Jadi kalau dalam pra-peradilan itu dibuktikan dua alat bukti pada tahapan penyidikan untuk memastikan tindak pidananya terbukti dua alat bukti. Yang kedua tersangka terbukti dengan dua alat bukti. Maka pra peradilan harus bisa membuktikan dua alat bukti itu apa yang dipakai untuk memastikan ada tidak pidana dan dua alat bukti itu apa untuk memastikan itu eh, ada seseorang sebagai pelaku tidak pidana yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Jadi saya kira itu gambarannya berikut pembuktian minimum dua alat bukti untuk satu pembuktian mengenai perbuatan pidananya yang kedua pelaku tidak pidananya jadi hanya dua alat bukti itu pembuktian dalam pra peradilan itu pembuktian perbuatan pidana yang dibuktikan apa unsur pokok delik yang dibuktikan apa yang dibuktikan dengan dua alat bukti apa unsur pokok delik berstandar delik ya Minimnya dua alat bukti, jadi minim ya. Kalau lebih daripada dua, ya keboleh, tapi minim itu dua alat bukti. Kalau pelaku tidak pidana, itu adalah diduga seseorang sebagai pelaku tidak pidana. Kalau sudah dibuktikan dua alat bukti, seseorang itu diduga sebagai pelaku tidak pidana yang dibuktikan dengan minim dua alat bukti, sama ya. Untuk perbuatan pidananya dua alat bukti dan untuk orang yang melakukan tidak pidana juga dengan dua alat bukti. Yang berikutnya dalam konteks pelaku tidak pidana maka penyidik wajib memenuhi hak-hak hukum eh, tersang, calon tersangka. Ini kata-kata calon tersangka ya, hak-hak hukum sebagai calon tersangkanya. Yang pertama. diperiksa sebagai calon tersangka. Ya. Diperiksa sebagai calon tersangka. Ya. Jadi hak seorang calon tersangka itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka dengan dua alat bukti, dia punya hak untuk diperiksa sebagai calon tersangka. Yang kedua adalah hak ajukan uh, barang bukti dan alat bukti. Dia punya hak untuk mengajukan barang bukti dan alat bukti. Ya. Saya benahi dulu hak ya. Ini kurang tulisannya di pe, diperiksa ya udah pas. Jadi diperiksa sebagai calon tersangka. Yang kedua adalah hak untuk mengajukan barang bukti dan alat bukti dan hak untuk mengajukan saksi dan hak untuk mengajukan ahli. Ya, jadi saya ulang lagi ini jumlahnya hak untuk ngajua, hak untuk diperiksa sebagai calon tersangka hak ajukan eh, namanya barang bukti dan alat bukti hak ajukan saksi dan ajukan ahli jadi empat hak yang harus dipenuhi jadi saudara pra peradilan nanti akan melihat celah-celah mana yang kurang dipenuhi dari pihak penyidik maka setiap celah itu bisa diajukan permohonan pra peradilan Berikutnya barang bukti dan alat bukti ya dalam proses penyidikan itu barang bukti harus diubah menjadi alat bukti ya jadi barang bukti harus diubah menjadi alat bukti barang bukti itu tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi alat bukti kalau tidak diubah menjadi alat bukti bagaimana mengubah barang bukti menjadi alat bukti satu barang yang barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana satu jadi ini harus diubah menjadi alat bukti caranya bagaimana diberi keterangan bahwa barang yang disita itu adalah dipakai untuk tidak pidana hasil pemeriksaan proses alat bukti yang mendukung ke arah barang yang digunakan untuk tidak pidana tadi disimpulkan maka dia berubah barang buktinya itu berubah menjadi alat bukti. Barang yang berasal dari perbuatan pidana itu juga sama. Barang asli berasal dari tidak pidana diberi keterangan, dia akan berubah menjadi alat bukti. Barang hasil tidak pidana itu juga sama. Barang hasil tidak pidana, asalkan diberi keterangan, dipastikan bahwa dia berasal dari tidak pidana, maka dia berubah menjadi barang bukti. Eh, sorry, berubah menjadi alat bukti. Nah, alat bukti itu yang alat bukti yang sah adalah alat bukti untuk membuktikan perkara pidana yang dimuat di dalam pasal 184. Alat bukti yang sah dipergunakan untuk membuktikan pelaku kejahatan. Jadi ada dua, membuktikan perbuatan pidana, alat buktinya harus sah, Mem, ma, e, untuk membuktikan dia sebagai pelaku tidak pidana, dia alat buktinya harus sah. Bagaimana cara mengukur keabsahan uh, dari alat bukti? Jenisnya ditentukan pasal 184. Diperoleh dengan cara yang sah, tidak cara melawan hukum. Yang ketiga dilakukan oleh penyidik yang memiliki wewenang yang sah. Yang keempat adalah memiliki kekuatan pembuktian yang primer, terutama yang primer. Kalau tidak ada yang sekunder, kalau yang tidak ada lagi yang tersier. Eh, jadi, saudara, pengertian barang yang diperoleh berasal dari melakukan perbuatan pidana dan hasil perbuatan pidana, jadi digunakan untuk melakukan tidak pidana. Tadi sudah dijelaskan, ya, saya sudah jelaskan berasal diperoleh dari perbuatan pidana. Tadi juga sudah saya jelaskan dan hasil perbuatan pidana tadi sudah saya jelaskan ya. Saya kira sudah clear ya. Nah, sekarang giliran kita untuk diskusi ya terkait dengan bagaimana teknik pengujian eh, pra peradilan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, kita mesti contoh-contoh yang lebih praktis. Dan nah, kesempatan ini saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada ya. moderator ya. Terima kasih Profesor Dr. Zakir. Ya. Bapak Ibu semuanya luar biasa yang disampaikan oleh Profesor Zakir. Uh, ini di sudah ada yang resen juga, Pak. Ya, siap. Uh, Tadi yang pertama kali resen ada Pak Syarifudin. Ya. Silakan Pak Syarifudin. Terima kasih, Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Izin, Pak, saya langsung ke Pak Prof ya, Pak Tommy. Iya. Iya, ya. silakan. Iya. Terima kasih atas pencerahannya, Pak Prof. Sangat mencerahkan ya. materinya hari ini. Ya. Uh, namun ada beberapa yang uh, mohon tambahan pencerahannya ini, Prof. Iya. Yang pertama itu masalah penyitaan nah ini kalau misalnya eh, barangnya itu yang disita bukan atas nama tersangka misalnya pro katakanlah yeah. misalnya si tersangka ini eh, mungkin menyewa kendaraan mobil atau hmm. misalnya sewa rumah kemudian rumah itu ditempati untuk eh, melakukan perbuatan tindak pidana itu pro nah, apakah eh, sah eh, misalnya eh, penyitaannya atau perampasannya itu, prof. Nah, yeah. Kemudian eh, yang kedua, prof. Eh, mengenai keterangan ahli, prof. Nah, yeah. eh, sepanjang yang saya tahu ini, prof. Eh, untuk menjadi memberikan keterangan ahli itu kan eh, minimal eh, pendidikannya S3 ya, prof. Yeah. Nah, apakah saya eh, belum paham? Apakah harus S3 hukum atau S3-nya umum? Ah, kemudian eh, yang mohon pencerahan, Prof. Ya. Eh, di kita dunia jasa konstruksi kan ada juga ahli, Prof. Ahli misalnya, ahli bangunan gedung, ahli jembatan, ahli K3, dan eh, masih banyak lainnya. Tapi eh, untuk memperoleh SKK ahli itu, Prof, tidak perlu harus S3. S1 pun sudah bisa, dengan misalnya pengalaman sekian tahun itu sudah bisa memperoleh eh, SKK ahli, Prof. Nah, izin, apakah eh, yang demikian juga bisa memberikan eh, keterangan ahli, Prof, di ya. persidangan misalnya? Ya, makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Silakan Prof Muzagir. ya Ada ya. tiga pertanyaan. Ya siap. Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi tadi disebutkan yang pertama tentang penyitaan barang mana yang dapat disita. Ya, saya akan jelaskan lebih dulu. Barang yang disita itu itu yang kategorinya itu sebagai yang barang bukti itu. Ya, itu kan barang bukti itu ada tiga ya. Satu barang yang dipergunakan tidak pidana bisa milik sendiri, bisa milik orang lain. Kata dia memiliki kualifikasi barang itu dipakai untuk tindak pidana. Misalnya itu barang itu pinjem dari motor orang dipakai untuk ngerampok. Motor orang dipakai untuk ngerampok itu bisa disita, bisa. Karena dia adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Bisa barang sendiri, bisa barang milik orang lain. Terlepas nanti, kalau sudah disita di pengadilan itu, hakim mau dikemanakan barang sitaan itu <tuh> disita untuk negara atau disita dikembalikan kepada yang bersangkutan, atau bagaimana itu nanti dinilai barang itu, peminjamannya, dan seterusnya semuanya akan dinilai. Itu dulu pernah ada truk dipakai untuk nyuri kayu di hutan, truk ya, kendaraan truk gitu. Dan ini hubungannya apa, dan seterusnya tadi, periksa-periksa ternyata hubungannya adalah bagi untung ya oh kalau bagi untung ya berarti bukti bahwa itu kendaraan truknya itu bisa disita untuk negara jadi kalau misalnya itu ternyata hanya pinjam ya oh berarti pinjam pinjamnya dibayar sudah dibayar hanya pinjam berarti dia kata-kata pinjam itu berarti yang punya truk itu adalah memiliki etikat baik lah gitu jadi kalau kalau memiliki tingkat baik dihargai orang itu memiliki tingkat baik Jadi kalau misalnya ketangkap ya bisa dikembalikan gitu kepada pemiliknya. Dengan catatan pemiliknya juga di warning juga. Ini meminjamin untuk melakukan tindak pidana itu sering tidak sering atau cukup sekali itu saja Semuanya akan dinilai secara objektif ya. Yang kedua barang yang bisa disita lagi adalah barang berasal dari tindak pidana ya barang yang berasal dari tidak pidana itu barang itu masih utuh original dari tidak pidana kalau uang US dollar masih uang dalam bentuk US dollar itu namanya original maka uang ini bisa disita bisa disita ya karena itu berasal dari tidak pidana kalau uang itu kalau benda itu dalam bentuk mobil diambil ya mobilnya itu masih original dari mobilnya masih original maka itu bisa disita dan barang yang disita yang ketiga namanya hasil tidak pidana. Hasil tidak pidana itu barang itu sudah berubah dari aslinya. Jadi misalnya ngambil uang, uangnya ditukar dibeliin mobil. Jadi mobil ini hasil tidak pidana, bukan berasal dari tidak pidana. Karena yang diambil itu dari pemilik aslinya itu bukan mobil, tapi uang. Uang dibeliin mobil. Mobil ini berasal hasil tidak pidana ya. Jukan berasal ya hasil tidak pidana bisa disita disita ya. nah pertanyaannya tadi adalah bagaimana barang itu kalau misalnya milik orang lain dan sebagainya ini semuanya tergantung ya hubungan-hubungan tadi saya sampaikan misalnya orang beli jual beli mobil mobilnya itu belinya dengan itikad baik atau tidak kalau dia punya kejahatan nyuri mobil terus kemudian dia beli dengan pertama nggak ada surat-suratnya harganya murah dan mau juga beli maka orang itu statusnya sebagai penada, Beda lagi ya pilih orang lain penada. Penada itu bisa disita juga, ya. Jadi semuanya tergantung pada penilaian dia itikat baik atau tidak punya itikat baik. Jadi itu biasanya kelihatan sekali nanti kalau orang itu terkait dengan barang itu seperti apa. Prinsipnya kalau itu misalnya orang ada pihak ketiga yang mengklaim itu barang miliknya dengan itikat baik. Ya nanti hukum akan menilai juga kalau itu memang punya etikat baik, jadi ya kembalikan pada yang bersangkutan. Gitu. Ini semua tergantung penilaian objektif ya, penilaian objektif. Ya. Saya kira itu mengenai masalah tadi benda penyitaan tadi ya. Kalau ninggali rumah bagaimana Pak? Ya rumah lihat aja di situ, rumah dia di situ ngapa gitu. Kalau dia misalnya beli rumah, dia itu beli rumah misalnya begitu, dia punya etikat baik sampai di mana punya etikat baiknya. Nah kan dinilai uh, dia belinya apa? Rumahnya uh, dibeli dengan harga yang murah sekali karena itu ngerti bahwa itu adalah berasal dari tindak pidana, ya bisa disita karena apa? Karena harga rumah di bawah standar harga yang pada umumnya dan dia ngerti bahwa itu adalah bersumber dari hasil tindak pidana. Semuanya itu tergantung pada namanya adalah proses pembuktian, keterangan ahli apakah dia harus S3? Itu tergantung keahliannya apa keahlian itu ada dua ya. keahlian non sertifikasi dan keahlian sertifikasi ya. kalau keahlian non sertifikasi itu keahlian itu berdasarkan degree nah degree diakui sebagai ahli kalau dia sudah S3 ya. itu non sertifikasi ya kayak saya sebagai dosen saya S3, maka saya bisa menjadi ahli. Gitu ya. Tapi kalau S2 saya dipandang dia belum cukup memiliki keahlian itu. Ya. Karena saya non-sertifikasi ya. Karena berdasarkan pada degree Maka saya adalah harus S3 ya. Maka ketika saya F2 Belum diakui saya ya, Saya tidak perlu maksa-maksa diri Sebagai ahli, enggak, karena memang belum ya. Nanti kalau ketika S3 Enggak usah minta-minta Enggak -minta, usah meminta, tapi nanti akan diberi Kesempatan, saya menjadi ahli Karena saya, keserjanaan saya S3 diakui nah, Saya diundang sebagai ahli Meskipun S3 pun belum tentu dia nanti akan diundang sebagai ahli, karena apa? Nanti ada namanya pertanggungjawab kapasitasnya dia. Jadi sudah S3 jadi ahli ditanya sesuatu nggak ngerti gitu. Ini nggak usah ini jadi ahli karena S3 tapi nggak mumpuni. Kira-kira begitu. Kalau misalnya S3 dia mumpuni, barulah kemudian oh ya ini kapasitasnya diakui keterangan-keterangan keahliannya. Tapi kalau dia ternyata ditanya X, Y, Z nggak bisa juga. Maaf, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa, dan seterusnya. Ya, ditanya standar aja nggak ngerti. S3 apa ini? kan gitu ya. Jadi akhirnya nggak diakui. Ya. Jadi esensi pokok keterangan ahli itu pengakuan terhadap eksistensi uh, keahlian yang bersangkutan. Yang parameter umumnya adalah, uh, tadi saya katakan non-degree, uh, uh, non-sertifikasi itu adalah uh, S3. Uh, ya, yeah. non sertifikasi itu S3. Kalau sertifikasi apa? ya selagi dia punya kesarjanaan dan yang kedua memiliki sertifikasi ya jadi yang dicari adalah sertifikasi keahlian kalau sudah dia ikut kursus dan memperoleh uh, sertifikasi keahlian ya bisa dia akan menjadi ahli ya yang umumnya sertifikasi itu keahlian terkait dengan fakta ya keahlian itu ada dua ya. keahlian mengenai ilmu pengetahuan itu biasanya uh, degree ya keahlian tentang fakta itu biasanya sertifikasi. Ya. Ya. Saya sesungguhnya hari besok itu seharusnya, tapi ka karena dikeser, digengser atau dikes, di cancel atau diganti ya, waktu yang lain, saya besok akan menerangkan tentang ahli tentang sertifikasi tadi, karena dia dipersiapkan untuk sertifikasi keahlian. Karena di bidangnya adalah teknologi informasi, ya. Jadi dia nanti kalau punya sertifikasi itu dia punya punya sertifikasi keahlian. Keahliannya apa? Bisa namanya adalah melakukan audit forensik terhadap digital. Ya. Itu tadi yang seharusnya besok ya, tapi digeser. Jadi nanti kalau dia lulus sertifikasi itu dia punya kompetensi untuk memberi keterangan ahli tentang fakta yang terkait dengan dokumen digital. Ya, dokumen digital. Atau dokumen atau digital. Ya itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau yang seperti itu saya kira sekali lagi yang diperlukan adalah kursus atau kursus atau mengikuti pelatihan mengenai sertifikasi keahlian. Saya ngajar untuk audit forensik itu sama mahasiswa saya banyak akuntan. Saya anjurkan anda untuk mencari sertifikasi apa Pak sertifikasinya sertifikasi tentang audit keuangan negara supaya Anda bisa mengaudit lembaga-lembaga negara. Sertifikasi apalagi Pak yang diperlukan? Audit forensik untuk pembuktian perkara pidana. Harus kursus gitu ya. Nanti yang menerbitkan adalah BPK RI ya. Supaya nanti kalau dia ini bisa bisa bekerja eh, gabung pada BPK RI bisa gitu. Kalau dia tidak punya sertifikasi nggak bisa masuk itu. Hanya auditor publik aja gitu. Tapi tidak bisa masuk auditor keuangan negara. Nah itu contoh yang ingin saya sampaikan tadi keterangan ahli yang sertifikasi. <tema> tapi tidak harus S3, tapi cukup dengan mempunyai sarjana akuntan uh, dan dia kursus publik ya yeah akuntan publik ya. Yeah. Kalau sudah akuntan publik maka dia boleh ningkat satu lagi namanya uh, audit keuangan negara boleh ya. Yeah. Sertifikasi lagi audit untuk namanya adalah audit forensik terkait dengan namanya audit tujuan tertentu atau mungkin lebih dikenal dengan audit investigatif untuk pembuktian perkara pidana. Yang ketiga kalau jasa konsultan ahli jasa konstruksi ya cukup dengan SKK ahli tidak harus S3 apakah uh, uh, apakah yang uh, itu bisa dilakukan? Iya. Yang tadi sudah saya Terangkan berarti dia jasa konstruksi itu sertifikasi lisensi atau sertifikasi ya kalau sudah sertifikat itu boleh melakukan itu tapi minta maaf kalau belum sertifikasi itu ya walaupun dia adalah dokter eh, S3 ya, tapi dia tidak akan bisa melakukan audit itu khusus untuk sertifikasi itu ya biasanya sertifikasi untuk audit eh, terhadap fakta ya jadi nggak bisa dia tapi ilmu pengetahuan bisa, tapi kalau untuk fakta nggak bisa karena pengalaman fakta itu diperlukan namanya audit yang memiliki keahlian dalam bidang uh, fakta tadi. Gede. Itulah maka uh, konstruksi itu diperlukan namanya sertifikasi. Dan sekarang sudah dihimpun dalam jasa konstruksi dan sertifikasi, saya kira menjadi jelas ya. Tapi sebaliknya kalau tidak memiliki sertifikasi juga tidak bisa. gitu Saya pernah membatalkan uh, keterangan ahli. Eh, namanya ahli eh, konstruksi jasa konstruksi, tapi dia tidak punya sertifikasi keterangan saya batalkan di situ bahwa anda nggak punya sertifikasi keterangan anda tidak dapat eh, keterangan anda tidak dapat jadi alat bukti dalam perkara pidana maka saya, kita minta Hakim untuk tidak menggunakan keterangan yang bersangkutan karena yang bersangkutan tidak punya sertifikasi nah ini contoh yang saya praktekkan sehingga dia tidak tidak dapat Keterangannya tidak dapat dipakai disebabkan karena dia tidak punya sertifikasi. Yang sertifikasi saya kira banyak ya yang memiliki keahlian itu banyak. Tapi kalau dia pada saat dia memberi keterangan tidak punya sertifikasi ya sertifikat ya nggak bisa tunjukkan ya ya harus keterangan dinyatakan tidak sah dan tidak bisa tidak memiliki kekuatan pembuktian. Saya kira gitu Pak Syarifuddin ya keterangan saya jawaban saya terima kasih kembali pada moderator ya. ya. Terima kasih, Prof. Eh, Pak Sarebuddin sudah terjawab semua ya? Iya. Ya, baik, baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih pencerahannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yang ditekankan Prof tadi terkait dengan keahlian tadi terkait kelahiran dan fakta atau terkait dengan ilmu pengetahuan. Iya. Anestesi ya, Prof, ya. ya Baik, ini ada Penanya selanjutnya, saya persilahkan senior saya ini, Pak Nasir. Pelaju. silahkan, Pak Nasir. Pantunnya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat, Selamat, Selamat siang, siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada kami. Kasih. Izin, Pak. Kami bertanya terkait dengan aspek hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi materi yang Bapak sampaikan ini memang sangat menarik sekali, apalagi kami selaku fungsional PBG ini. Yeah. Uh, ada sedikit pengalaman yang kami sampaikan, Pak, yeah. terkait dengan masalah aspek hukum ini. Yeah. Uh, kami pernah, saya selaku pokja, Pak, selaku ketua pokja, Pernah uh, melakukan tender, Pak. Tender ini yeah. tender konstruksi. Tender konstruksi kemudian setelah dilaksanakan Pak, memang pada wak pada waktu jadwal penetapan pemenang, hmm. saya mendapatkan uh, tekanan atau intimidasi lah, Pak, dari penyedia, Pak. Uh, penyedia itu calon pemenang satu dua dan tiga dia ini penyediaannya pemenang ketiga pak yeah. posisinya pemenang ketiga tetapi dia pengen minta nomor satu pak mm. nah, yeah. nah, dia dia uh, pada waktu besoknya jadwal penetapan pemenang dia minta dan mengancam saya mengitibis saya, saya, saya kok saya harus menang nomor satu saya tidak berani pak mengabulkan itu mm. kemudian berjalan dengan berjalannya waktu setelah penetapan pemenang proses tender sudah dilaksanakan satu tahun kemudian, satu tahun kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di BPK itu, itu tidak ada temuan, Pak. Tidak ada temuan atau kerugian negara yang dilakukan oleh penyedia itu. Hmm. Artinya pekerjaan itu clear selesai, tidak masalah. Nah, kemudian satu tahun berikutnya. Kami mendapatkan panggilan, Pak, dari APH, Pak, dari pihak hmm. uh, Polres itu, Pak. Jadi, kami dipanggil, kemudian diperiksa, terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh penyedia tersebut, Pak. Nah, yang jadi pemasaran adalah, Pak, kenapa polisi itu? Manggil kami, memeriksa kami hmm. ini, Pak. Tidak, uh, pertama, memang dia memang pakai surat pemanggilan, Pak. Pakai surat pemanggilan. Tapi dasar manggil itu, Pak, seharusnya misalnya ada kerja negara, misalkan, Pak. Itu atau uh, aspek lainnya. Ini laporan dari penyedia yang merasa kalah tadi, Pak. Itu. Nah, itu Pak. Jadi pertanyaan nah. saya terkait dengan masalah yang saya sampaikan tadi, bagaimana menurut pendapat Bapak apakah ini dibenarkan secara hukum atau tidaknya Pak? Karena polisi manggil beriksa hanya dasarnya laporan, bukan kerugian. Hmm. Itu yang yeah. pertama, Pak. Kedua, yeah. bagaimana Pak langkah kami yang lakukan ini ya, Pak? Karena ini kan sudah merugikan kami selaku Pokjah dan juga selaku pribadi secara fungsional PBJ ini ya. Pak kepada eh, terutama kepada penyedia nih Pak yang sudah melaporkan kami nih Apakah kami ya. tuntut balik atau bagaimana nih Pak mohon pendapatnya ya. uh, Pak mungkin ya. itu saja Pak terima kasih Pak siap. terima kasih Bapak. langsung dijawab ya Pak ya ya Silakan Pak siap ini pertanyaan menarik ya dari Pak Nasir ini. Uh, jadi tadi keterangan saya saya menjelaskan bahwa sesungguhnya prinsip pengadaan barang dan jasa itu ketentuan pidananya, ya. Karena tidak ada ketentuan pidananya, maka prinsipnya juga tidak bisa tiba-tiba nyelonong menjadi perkara pidana. Gitu. Nah oleh sebab itu kalau misalnya ada pra-peradilan sekarang ini, ini sama dengan kita menjaga ini kalau kalau dalam perkara pengadaan barang dan jasa itu ada pidananya tapi kalau runtut kronologi hukumnya tadi ini contohnya ya. awali dari hukum administrasi dan kemudian dilanjutkan dengan hukum keperdataan kalau keperdataan sudah selesai semua pengadaan barang juga sudah selesai gitu jadi nggak 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 harus ada pidananya gitu. tapi kadang-kadang tadi sebelum muncul ya dari bapak sampaikan tadi eh, ternyata pidana muncul bukan karena ada hukum pidananya atau tidak karena laporan orang yang syirik disebabkan karena dia kalah dalam proses tender gitu. Jadi kalau kalah oleh tender kan hal yang biasa saja gitu karena memang sesuai dengan hukum yang berlaku dia adalah seharusnya tidak masuk sebagai orang yang dinyatakan pemenang ya ya kalah gitu. Jadi hal-hal yang biasalah menurut pendapat saya seperti itu. Nah yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana jika menurut BPK dikatakan itu tidak ada temuan, sudah clear, tapi satu tahun kemudian, berarti dua tahun setelah kejadian itu, oleh ABA, di, oleh Polres, itu diduga terjadi tindak pidana, juga laporan terjadinya tindak pidana oleh mantan penyedia jasa. Ya. Ya. Jadi menurut saya itu polisi itu bukan mengabdi kepada orang yang lapor-lapor kayak begitu, itu nggak boleh gitu loh. Jadi kalau mau melapor lap, melapor polisi itu nggak boleh itu menggunakan hal seperti itu nggak boleh ya. Yang kalau salahkan yang pertama salahkan itu adalah polisinya. Ini kemarin juga saya di Yogyakarta atau di di daerah Jawa Timur ya, saya diminta untuk apa yang disebut sebagai laporan itu kepada polisi. Gitu. Itu biasanya objeknya kepala desa kepala desa itu kasihan Akhirnya kepala desa kumpulkan beri keterangan penjelasan mengenai itu. Kaget juga, Pak. Jadi ternyata mereka banyak diobjek pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum kepolisian. Jadi saya katakan, tolak aja, tolak bersama-sama. Nolak itu nolak bersama-sama, jangan sampai yang satu menerima, yang satu nolak. Karena yang menolak nanti jadi bulan-bulanan polisi juga. Rame-rame kita tolak bahwa tindakan penyidik itu adalah tidak benar. Kalau memang ada perkara, buktikan ternyata dia mencari-cari perkara gitu ya coba mudah-mudahan ada mendengar suara saya di sini saya bilang penyidik itu tidak boleh mencari-cari perkara begitu lantas bagaimana kalau misalnya dia penyidik itu mencari mencari-cari perkara di situ ya biasanya sebenarnya kami lawan aja kita acuin pra, pra dan acuin apapun gitu pokoknya jangan ada kompromi kalau dia minta uang gitu karena uangnya diminta dari kepala desa itu ternyata uang pribadi kepala desa. Akibatnya ya seolah-olah itu anggaran desa padahal itu bukan, enggak ada anggaran desa untuk polisi itu enggak ada. Itulah yang kadang-kadang kita enggak jujur juga di dalam menegakkan hukum negara itu polisi yang berkelakuan seperti itu udah ngerti bahwa semua laporan desa itu sudah diaudit oleh BPK clean and clean. Clear and clean tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba dimunculkan masalah entah apa, entah apa dicari-cari lagi. Sebenarnya kalau kita lakukan perlawanan, mereka takut juga, nggak ada bukti itu juga takut juga dia. Ya. Kalau nggak ada bukti, laporan kepada atasan dia. Takut juga, dia manusia juga. gitu loh. Jadi kalau saya berpendapat bahwa tindakan polisi itu pertama yang salah ya. Jadi kalau tindakan polisi salah, lawan saja, dihadapi aja gitu. Enggak menjadi masalah sesungguhnya. Saya praktekkan seperti itu karena ada orang, kalau berani nggak melakukan perlawanan? Berani, Pak. Jadi kalau melakukan perlawanan, kamu jangan ngasih uang gitu. Lawan, lawan aja. Kalau dia macam-macam, diamin aja. Tapi kalau minta uang, jangan dikasih. Kalau mau begitu, saya bantu. Mau dia, kata. Ternyata benar. Sampai di sidang pengadilan kalah dia. Jaksanya juga kalah gitu. Karena perkaranya dibebasin gitu. Jadi kalau sudah dibebasin kan clear gitu. Kalau mau ada gugat pribadinya orangnya itu, karena dia menyalahgunakan wewenangnya. Ya, syaratnya satu jangan 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 ini jangan memberi sesuatu apapun ya kalau kan mereka selalu nyari nyari oh saya buka lagi ini buka buka aja apa gitu pokoknya mereka minta asal ada surat tugasnya layani dia akhirnya dibuka buka cari 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 cari, cari, cari kan juga nggak sulit kumpulan laporan keuangan juga nggak bisa kan dia nyari nyari gitu akhirnya nggak ketemu kalau nggak ketemu cepet kembaliin pada posisi semula supaya dia tidak bukan-bukan lagi. Dan akhirnya juga tidak tidak berani melakukan itu lagi. Tapi syaratnya jangan ada kompromi. Pimpinan juga jangan kompromi, bawahan juga jangan kompromi. Lawan aja. Ternyata juga takut juga karena dia mentalnya kan juga mental korup itu kan juga takut juga gitu, takut juga. Maka kalau kita tek, asalkan diminta tidak mau mereka juga bingung juga ini jebaknya gimana gitu mau ditahan lawan lagi terus gitu ya saya kira itu pak sarannya jadi masa polisi kalah sama pelapor ini kan keterlaluan banget kayak Vina aja kasus Vina kan juga gitu polisinya kalah sama pelapor pelapornya pelapor yang mendikti semuanya polisi kan nggak boleh akhirnya kan satu persatu dievaluasi kan kasus Vina itu kan begitu yang laporan pertama itu adalah terjadi kecelakaan begitu. Seminggu kemudian polisi eh, seminggu kemudian pelapornya minta diubah menjadi pembunuhan berencana gitu. Kan bingung juga bagaimana mengubah kecelakaan menjadi pembunuhan berencana. Polisinya mau gitu lah. Akhirnya karena polisinya mau ya sekarang satu persatu gelimpang polisinya itu. Karena memang nggak standar seperti itu tuh nggak standar. Dan ternyata orang-orang yang jadi korban berani ngomong gitu Ketika dia berani ngomong, ternyata miring-miring semuanya juga gitu. Enggak akan berani begitu. Ya namanya kita belum boleh tenaga hukum yang baik ya. Kira-kira gambarnya seperti itu, Bapak. Ya. Pertanyaannya langkah apa yang harus kami lakukan ya? Pokoknya jangan kompromilah terhadap orang itu dan jangan memberi uang kepada orang itu ya. Pokoknya kita lurus saja bahwa kalau kita sekali ngasih nanti berikutnya ngasih minta lagi minta lagi minta lagi nanti giliran kita habis mungkin cari yang lain lagi dan seterusnya itu sudah nggak benar jadi kalau kita lawan buktikan bahwa saya melakukan tidak pidana dan kita bawa juga laporan pertanggungjawaban kita sudah diterima oleh BPK RI jadi harus clear gitu kalau oh, laporan sudah diterima kok dicari-cari itu kan dari mana gitu itu yang nggak bagus ya itu praktek yang nggak bagus Ya, jangan dilayani aja. Yang penting, kalau kepala desa kompak semua, untuk saran, tidak akan pernah memberikan sesuatu, ya, karena kita laporannya sudah ready, sudah bagus, kok. Tiba-tiba dua tahun kemudian baru diperiksa, seperti yang Bapak alami ini, sama juga di tempat yang lain. Tapi saran saya seperti itu, Bapak, ya, jadi diusahakan kita menolak untuk itu, dan ya, kalau perlu kita memberi nasihat kepada yang bersangkutan bahwa... Tindakan anda itu tidak benar. Penegakan hukum bukan mengabdi kepada pelapor, bukan sama sekali bukan. Kalau pelapor nggak punya bukti-bukti, uh, ya dibalik aja bahwa kamu laporan palsu. Gitu ya. Laporan palsu itu dalam membuat laporan yang tidak berdasarkan pada barang bukti atau alat bukti yang cukup untuk melaporkan seseorang. Kalau nama kita disebut, yang bersangkutan itu kita bisa laporkan namanya laporan palsu saya kira begitu terima kasih pak Nasir ya terima kasih pak terima kasih pak terima kasih, terima kasih. siap siap ya, terima kasih prof sama ya, siap. pak Nasir ya, ya. ini karena ya. waktu terbatas ini bapak ibu masih ya. banyak yang yang lagi terus kemudian banyak ada yang di uh, chat ini bapak pertanyaannya banyak ya. sekali ya. tapi ya. karena waktu uh, saya minta untuk Pak Muji dulu ini menyampaikan tambahan untuk kita semua Pak Muji. Oke, okay, siap. Silakan Pak Muji. Terima kasih Pak Tommy. Uh, terima kasih pada Pak Muzakir. Iya, yes, siap. sangat tenuan, Pak bagi kami. Cuman satu Pak, saya bertanya yeah. juga ini. Apakah <laughs> salah prosedur dan kerugian negara itu sudah dimaknai sebagai dua alat bukti Pak? Salah prosedur dan adanya kerugian negara ini sangat berkaitan dengan teman-teman ini. Terima kasih, Pak. Salah prosedur, Pak. Ya, ada dua ada kerugian negara. Itu apakah dihitung sebagai dua alat bukti? <laughs> <laughs> Jadi salah prosedur, ya. Salah prosedur dan kerugian negara. Jadi dalam konteks pasal 2, pasal 3, itu eh, Kerugian keuangan negara itu, ya kerugian keuangan negara. Jadi tidak bisa misalnya Solo produs Persekeluargaan Negara itu dua alat bukti, bukan. Yang penting itu ada kerugian negara. Kerugian negara pun itu sebagai alat bukti apabila kerugian negara merupakan hasil audit investigatif proistirisia terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi hasil audit saja belum cukup. Nah, maka kalau hasil audit yang dilakukan oleh BPK misalnya terjadi kerugian negara, dugaan kerugian negara, minta lagi pada BPK untuk dilakukan audit investigatif. Ya. Barulah audit investigatif tadi kalau itu benar terjadi kerugian negara, itulah sebagai, sebagai hasil di mana ada unsur kerugian keuangan negara dan ada buktinya satu ini, ada alat buktinya apa itu hasil audit investigatif pro justisia. Tapi kalau hasil audit investigatif proisiya ternyata tidak ada kerugian keuangan negara menjadi bukti bahwa tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi kerugian keuangan negara dibuktikan hanya satu saja namanya adalah hasil audit investigatif proisiya. Yang per yang kedua, yang pertama adalah terkait dengan apakah proses salah itu sebagai eh, satu alat bukti. Nah, mungkin maksudnya itu adalah melawan hukum ya bukan prosedur yang salah melawan hukum nah pertanyaannya adalah prosedur yang salah itu termasuk sebagai kualifikasi melawan hukum dalam hukum pidana atau dia kualifikasi melawan hukum kalau dalam istilah mahkamah istilah BPK itu nah, adalah malpraktek malprosedur ya kalau malprosedur itu bukan tidak pidana malprosedur itu prosedur yang salah malpraktek prosedur itu prosedur yang salah yang Rekomendasinya dibenahi, diperbaiki, dibenahi atau diperbaiki maksudnya adalah di, di, diposisikan lagi yang benar yang mana dikembalikan yang pada posisi yang benar. Ya. Makanya laporan BPK yang jujur jujur itu bagus sekali. Dia tuliskan itu, ini terjadi malpraktek administrasi keuangan negara yang merugikan keuangan negara. Rekom kembalikan uang negara, perbaiki prosedur selesai urusan ya mungkin kelebihannya berapa juta perbaiki prosedur lengkap sudah selesai jadi kalau itu oh ini pidana dari mana ngomong pidana seperti itu itu kan rekayasa orang yang untuk mencari pidana 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 biasanya begitu kalau BBK originalnya nggak seperti itu sesungguhnya makanya BPK itu kalau laporan bentuknya macam-macam tapi yang paling paling resminya itu adalah diduga terjadi tidak pidana. Itu pun satu dua jemaah. Yang kedua adalah malpraktek yang melanggar malpraktek yang merugikan keuangan negara. Kalau itu terjadi, kembalikan kerugiannya. Jadi tidak harus pidana. Kembalikan kerugiannya, prakteknya diperbaiki. Kalau itu sudah dilakukan, lapor pada kami, akan diberi keterangan clear and clean. Selesai urusan. Gitu. Nah, yang sering menjadi masalah itu adalah kalau saya temukan di dalam praktek itu bukan BPK aslinya gitu tapi BPKP yang membuat masalah itu sering kali di kanan kiri atas bawah di macam macam bentuknya ujungnya kerugian keuangan negara nah saya pernah menyampaikan begini kalau itu BPKP BPKP itu audit internal tujuannya apa tujuannya menyegah penyalahgunaan wewenang Kerugian keuangan negara dan sebagainya ya, ini tugas dari BPKP. Itu seperti itu. Jadi, kalau BPKP tiba-tiba dia auditnya nggak bener, brengsek begitu ya, tiba-tiba sudah diserahkan kepada BPK. Kok ditarik kembali kepada BPKP? Oh, bukankah produk yang dia buat itu melenceng dari prinsip-prinsip uh, aslinya? Kok tiba-tiba sudah sampai di uh, BPK RI, tiba-tiba ditarik kembali diaudit sama BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara. Itu juga nggak boleh. gitu. Tugas BPKP itu kalau itu melenceng laporan pertanggungjawaban pidana, dia yang meluruskan. Supaya diluruskan, diaudit kembali, diluruskan. Namanya audit dalam rangka perbaikan kinerja. Bukannya dijerumuskan, dimasukkan dimasukkan sebagai tidak pidana gitu itu salah gitu ya kalau dimasukkan tidak pidana masuk pertama ya itu BPKP itu yang masuk pertama duluan karena dialah yang salah dalam melakukan audit ya maka saya katakan BPKP yang masuk pertama jawab pertama karena apa dia tidak melakukan audit secara benar ini kalau saya menyatakan begitu pak jadi sehingga dengan kata prosedur yang salah itu salah prosedur itu apa gitu kalau salah prosedur teknik-teknik, dan sebagainya, di tangan BPKRI itu, BP, BPKRI itu ya paling perbaiki kinerja per, atau perbaiki laporan di, dan disalahi. Yang salah mana? Bahkan kalau BPKRI, siapa yang harus bertanggung jawab itu, sudah ditunjuk duluan yang terkait dengan itu. ya Ditunjuk siapa yang harus disuruh perbaiki. Ya. Saya kira begitu, Bapak, penjelasan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Yeah. Pak Muci, ada lagi? Oke, okay, masih, ya, Pak. Waktu udah habis, ini saya pikir, oke, okay, okay. siap, siap, yeah. siap, siap, siap. Yeah. Yeah. Terima kasih, uh, saya selaku moderator, menyangkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muzakir SMA yeah. yang telah berkenan membagi pengalaman dan ekspertisnya kepada kami semua, ya Pak. Yeah. Terima kasih. Jadi, persoalan hukum ini memang perlu dibahas. Secara offline juga, ini yeah, setuju. Kemudian, uh, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muji Santoso, M.S.D.C., Pak Prof. Muklis, dan tim M.S.D.C. Uh, kemudian, saya mohon terakhir nih, Pak yeah. Prof. Uh, closing statement-nya, Pak oh, yeah. Prof. Muhuzagere. <laughs> Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi sekarang materinya sudah agak sedikit un, uh, uh, mengembang lagi kepada masalah pra-peradilan. Saya kira ini tujuannya bagus sekali, kalau itu ada, uh, apa namanya, kita mengikuti pelatihan pra-peradilan itu, dari sebelum jauh ke sana, kan lebih dulu diuji di pengadilan, melalui pra-peradilan. Agar supaya apa? Agar perkara itu tidak kembang kemana-mana yang arahnya nggak jelas, gitu kalau diuji tahapan pertama, misalnya ada kerugian negara, buktinya apa gitu? Nah, kalau dia nggak bisa membuktikan hasil audit BPK RI, saya minta maaf, semuanya alat bukti kalau di BPK Erwas itu nggak masuk sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Jadi close perkara itu. Jadi supaya itu lebih bagus kalau itu ada namanya pengujian melalui pra peradilan. Demikian juga mereka yang dari awal-awal sudah benar tiba-tiba disalahkan. Ini dulu pernah juga sama itu. Pokja itu disalahkan karena ngambil keputusan, gitu. Ya, salahnya Pokja ngambil keputusan itu salah itu mestinya digeser menjadi bagian daripada kesalahan hukum administrasi keuangan atau hukum administrasi, gitu. Jadi tidak bisa dikembangkan menjadi perkara pidana. Jadi beruntung Bapak dan Ibu sekalian memperoleh materi tentang para peradilan ini agar supaya kita memperoleh pengetahuan bahwa kalau ada embrio terjadi perkara pidana. Cut langsung dengan pra peradilan. Saya kira itu lebih mujarab dibanding dengan kita harus diperiksa berulang-ulang-ulang macam-macam masukkan ke sehingga hakim nanti akan menguji apakah ini terjadi tidak pidana atau tidak terjadi pidana. Saya kira begitu. Terima kasih, Bapak. Ya, mantap, Prof. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, besok kalau ada kelas offline tentang eh, materi hukum ini ya. sangat luar biasa ya. Mungkin Pak Muji bisa menyelenggarakan ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas hari ini ya. Bapak-Ibu saya juga mohon maaf kalau ada salah kata. Kemudian Bapak-Ibu yang tadi sudah bertanya di chat room belum bisa kami jawab. Karena memang waktu yang terbatas ya. Ya, siap. Uh, acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.